Kaku dengan kasih karunia. Just. Nyatakan Tuhan, kebenaran-Mu. Nyatakanlah jalan-Mu, berjalanlah dengan kami. Tuhan, kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Bapak, kami rindu. Tuntunan bimbinganmu, jangan pernah lepaskan kami. Jangan biarkan ada yang lain memimpin kami, tetapi biarlah Engkau yang pimpin langkah kami, sebab jika Engkau yang memimpin kami, Tuhan, kami percaya. Engkau kasih karuniamu sanggup dalam kehidupan kami. Kami yang buta, kami dapat melihat, kami yang tidak sanggup, kami akan dimampukan dan dikuatkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami siap berjalan bersama dengan Engkau, oleh karena pertolongan dari Allah Roh Kudus. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, kami disanggupkan. Pengakuan kami, Tuhan, kami buat setiap hari supaya kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan, Haleluya, Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yes, yes, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pastikan bahwa setiap hari jangan izinkan kita untuk berjalan sendiri. Jangan kita izinkan kita berjalan dipimpin oleh orang yang lain. Jangan kita uh, izinkan kita dipimpin oleh ilah-ilah yang lain, tapi biarlah Tuhan sendiri yang memimpin langkah kita dan ketika Tuhan memimpin langkah kita, maka kita tidak akan tersesat, langkah kita tidak akan terpelecok, kita tidak akan salah jalan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan kita rindu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati, firman Tuhan di dalam Keluaran 32 berkata seperti ini, Musa menerima kedua loh hukum anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan diri turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami allah" yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Benarkah Musa membiarkan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir Israel kehilangan pegangan karena Musa tidak ada? Musa ada di Gunung Sinai. Musa sedang bergaul dengan Tuhan. Musa sedang menerima hukum-hukum daripada Tuhan. Ketika mereka menerima hukum-hukum daripada Tuhan, ketika Musa menerima hukum daripada Tuhan, apa respon dari bangsa Israel? Mereka takut, mereka menghindari mereka menjauh daripada Tuhan, mereka takut dengan suara Tuhan, mereka takut dengan kekudusan Tuhan dan mereka tidak mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebaliknya, Musa masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah hadirat Tuhan menakutkan? Apakah hadirat Tuhan membuat kita gentar? Apakah hadirat Tuhan mengusir kita? No, sama sekali tidak, Saudara. Sebaliknya, hadirat Tuhan itu ada di dalam kekudusan, dan di dalam ruang maha kudus, kita semua yang najis bisa dikuduskan. Kita sudah belajar kemarin, saudara, tentang anointing bahwa di anointing of God itu menguduskan kita yang najis itu menjadi kudus, tetapi bangsa Israel mereka, respon mereka takut. Ada dua hal kenapa orang takut ketika berhadapan dengan kekudusan. Yang pertama, karena dia respect dengan Tuhan, karena dia takut dia orang yang berdosa. Yang kedua, dia takut karena takut dosanya ketahuan. Saudara, orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia takut dosanya akan ketahuan. Dia takut, dia semakin dekat dengan Tuhan, maka selubung-selubung itu akan tersingkap. Dia takut kalau dia dekat dengan Tuhan, maka semua apa yang dia sembunyikan akan dibukakan. Bangsa Israel memiliki ketakutan yang kedua. Mereka takut ketika mereka bertemu dengan Tuhan, semua dosa-dosa mereka. Akan tersingkapkan, makanya mereka mau menjauh dari Tuhan. Akibat mereka tidak mau bergaul dengan Tuhan, mereka menjadi dibutakan pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk bergaul dengan Tuhan, untuk menerima hukum daripada Tuhan. Di saat Musa menerima hukum-hukum daripada Tuhan, sebaliknya bangsa Israel membuat kecemaran dan kenajisan dan kejijikan di hadapan Tuhan. Mereka membuat patung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu berkatalah Harun seperti ini. Mari kita baca bersama. Lalu berkatalah Harun pada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu meninggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan, Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya Mesbah di depan anak lembu itu. "Berserulah Harun," katanya, "besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Harun pun tidak mengenal Tuhan. Dia menjadi penyambung lidah, dia men uh, menyampaikan kebenaran firman Tuhan daripada Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Ketika bangsa Israel mendesak-desak dia untuk membuat. Patung lembu emas dia membuatnya. Saudara yang diberkati, bahaya dari orang yang tidak bergaul karib dengan Tuhan sekalipun Firman Tuhan ada di bibir mulutnya. Ketika mereka tidak mengenal Tuhan, mereka begitu gampang sekali melakukan hal-hal yang sebetulnya dilarang oleh Tuhan. Membuat patung lembu emas dikatakan bahwa jangan ada ilah lain di hadapanmu dan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan engkau eh, menjadikan patung. Mereka melanggar hukum satu dua dan 3 Saudara. Mereka menyebut dengan tidak hormat, mereka menyembah allah yang lain, mereka membuat patung. Mereka melanggar hukum dari 10 hukum allah yang sudah mereka dapatkan di dalam Keluaran 20. Saudara, bahaya dari orang yang tidak mengenal allah. Ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak tahu mereka salah. Bahkan mereka misinterpreted mengatakan bahwa mereka katakan hai Israel, inilah allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Manusia-manusia yang tidak percaya tentang kemahakuasaan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia cenderung lebih suka melihat apa yang mereka lihat. Allah yang dapat mereka lihat. Makanya pada waktu itu mereka membuat patung. Mereka menyukai apa yang di depan mata. Makanya firman Tuhan katakan kepada Thomas adalah lebih baik jikalau engkau percaya sekalipun engkau tidak melihat. Engkau percaya karena engkau melihat, tetapi kalau engkau tidak melihat, sekalipun engkau tidak melihat, biarlah engkau percaya. Saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, godaan terbesar dari orang yang tidak bergaul dengan Tuhan ketika mereka tidak melihat Tuhan secara visual, mereka pasti akan menyimpang. Mereka membuat patung lembu emas di saat mereka sudah mendengar hukum pertama, kedua, dan ketiga. Jangan menyembah Allah yang lain, jangan membuat bagi bagi bagimu patung untuk kau sembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Mereka mengatakan kepada lembu itu, inilah Allahmu. Bahkan mereka bersukaria membuat korban bakaran. Saudara yang diberkati, ketika seseorang tidak mengenal Tuhan, mereka membuat penyembahan-penyembahan yang salah, mereka membuat worship-worship yang salah, mereka tujukan penyembahan kepada ilah yang salah. Saudara penting untuk kita tahu sebetulnya kita bergaul dengan Tuhan siapa yang kita sembah. Ada orang menjadi Kristen setiap kali ada baru kejadian Pak nanti tolong doa pembukaan ya. Waduh Bu jangan saya. Kenapa? Saya tidak tahu berdoa. Lalu saya tanya. Kamu ada di titik ini ketika kamu berhasil. Kamu dengan pertolongan siapa? Dengan Tuhan. Lalu, kamu tidak pernah berdoa. Kamu bergaul dengan siapa? Kalau kamu tidak berdoa, kamu bergaul dengan siapa? Kalau kamu ada di titik ini, kamu bilang, "Oleh karena pertolongan Tuhan, pernahkah kamu mengungkapkan kepada Tuhan?" Lalu, engkau berkata, "Engkau tidak tahu berdoa." Saudara, sedikitnya walaupun kita malu, kita ucapan kita salah, kita belajarlah, kita untuk berdoa, karena doa adalah bergaul karib dengan Tuhan, dan tanpa berdoa tidak mungkin seseorang bergaul karib dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka bersukaria dengan lembu emas yang mereka buat. Ayat yang ketujuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari Tanah Mesir. Telah rusak lakunya. Saudara. Susah payah Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir. Dengan membawa mereka dengan sepuluh tula. Dan mujizat yang terbesar yaitu membelah laut Teberau. Mereka diberikan air minum yang keluar dari batu, air yang pahit dibuat manis. Mereka bertemu dengan... 12 mata air, mereka bertemu dengan 70 pohon korma, mereka dikasih makan mana surgawi, mereka dikasih makan daging dengan burung puyuh. Mereka yang keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya hanya karena mereka tidak bergaul dengan Tuhan. Bahaya saudara-saudara ketika kita sudah keluar dari Mesir, ketika kita sudah bertobat, kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita lupa siapa yang sudah menyelamatkan kita. Bahaya dari orang-orang yang ketika mereka diselamatkan oleh Tuhan, ketika sesungguhnya mereka menerima pertolongan Tuhan setiap hari tetapi mereka mengatakan, "Aku tidak tahu untuk dengan siapa saya ada di sini. Aku tidak tahu bagaimana cara saya diselamatkan. Aku tidak tahu berdoa." Saudara, ketika Anda memutuskan untuk tidak bergaul dengan Tuhan, jangan salahkan kalau kemudian rusak lakumu. Karena engkau tidak sadar. Engkau keluar dari Mesir, engkau keluar dari masalahmu. Itu karena siapa? Pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka keluar dari pencobaan, mereka keluar dari masalah, tetapi mereka tidak mencari Tuhan akibatnya rusak lakunya. Saudara, segera juga dikatakan ayat yang ke-8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Saudara ini berkati, sesudah Secepat mungkin, setelah engkau bertobat, jangan engkau kembali ke Kubangan. Cepat-cepatlah mencari Tuhan, cepat-cepatlah bergaul dengan Tuhan, supaya jalan yang benar yang sudah ditunjukkan Tuhan, engkau tidak lagi menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Setelah mereka keluar dari Mesir, cepat-cepatlah bergaul dengan Tuhan seperti Musa. Tetapi mereka memilih untuk tinggal di kaki gunung, dan kemudian mereka menyembah ilah yang lain, mereka memilih untuk takut dengan hadirat Tuhan, kemudian mereka menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan. Mereka telah membuat anak, -anak lembut tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan berkata kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar, tengkuk." Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatku yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala dan menyesal karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, Israel, hamba-hambamu itu. Sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimiliki milikinya untuk selama-lamanya. Saudara pada waktu Tuhan murka, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia berdoa, dia bersyafaat, meminta belas kasihan kepada orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bergaul karib dengan Tuhan tahu betul bahwa menenangkan hati Tuhan melunakkan hati Tuhan dan mereka punya privilege untuk menenangkan hati Tuhan. Seperti Abraham berdoa syafaat untuk Lot, seperti Abraham berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora tetapi tidak ada cukup orang untuk diselamatkan di sana akhirnya Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Saudara, orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, dia tahu apa yang tepat, dia tahu apa yang dia harus lakukan dan bahkan dia mendoakan orang-orang yang menjauh daripada Tuhan dia menjadi pendoa syafaat bagi orang yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan marah kepada bangsa Israel. Bangkit Usa sebagai pendoa syafaat di tengah-tengah mereka. Dia mengingatkan Tuhan, ini janjimu kepada Abraham, Ishak dan Israel. Engkau bersumpah akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan engkau akan memusnahkan mereka. Ayat yang ke-14, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan menyesal? Dia bukan manusia sehingga menyesal. Tetapi oleh karena janjinya. Dia menyesal dalam arti dia mengingat akan janjinya. Dia memfokuskan janjinya dan dia peduli dengan doa syafaat dari Musa. Saudara, di saat Musa menerima dua loh hukum orang Israel membuat anak lembu emas Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan menjadi orang-orang yang diselamatkan yang tidak tahu bersyukur, yang tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan bukan yang mencari Tuhan tetapi mencari keinginannya sendiri. Orang-orang yang sudah diselamatkan tetapi kemudian mencari keinginannya sendiri pasti engkau akan jatuh. Engkau akan rusak kelakumu. Saudara mari kembali. Jangan engkau hidup dengan kesenanganmu sendiri setelah diselamatkan. Engkau suka-suka hatimu mau menyembah enggak mau eh, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. akibat dari orang yang tidak mau bergaul dengan Tuhan, yang pertama dia tidak pernah bisa mengenal Allah. Israel boleh saja engkau katakan kamu sudah selamat, ya tahun berapa? Tahun 2002. Saya sudah percaya Yesus, saya sudah diselamatkan, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saya sudah menerima karunia-karunia uh, uh, dan saya sudah lahir baru. Oke, okay? sudah lahir baru, sudah keluar dari Mesir, tapi setelah keluar dari Mesir tidak mau bergaul dengan Tuhan akibatnya tidak mengenal Allah. 2002 engkau bertobat, 2020 engkau sudah tidak mengenal Allah. Jangan salah saudara, Tuhan tidak lagi memimpin jalanmu bukan karena Tuhan tidak mau, tapi engkau yang keluar dari jalurnya. Orang yang tidak mau bergaul dengan Tuhan dia tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mau bergaul dengan Tuhan seperti Israel mencari idol-idol lain dalam hidup mereka, mencari fokus-fokus lain orang orang-orang yang bisa mereka sembah, orang-orang yang bisa mereka ikuti, mengikuti hamba Tuhan, hanya mengikuti khotbah-khotbah dari pendeta, tapi mereka sendiri tidak mau bergaul karib dengan Tuhan, mencari idol-idol lain. Tuhan katakan, jangan ada padamu ala lain di hadapanmu, jangan membuat bagimu patung di hadapanmu, dan kemudian engkau menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Saudara boleh fokus mencari Tuhan, boleh dengan mendengarkan khotbah-khotbah. Seperti hari ini Saudara mendengarkan khotbah, tapi jangan mengidolakan mereka dan kemudian engkau sendiri tidak punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Saudara, mereka fokus kepada Musa. Ketika Musa tidak ada, mereka bingung. Oleh karena mereka fokus kepada manusia, mereka mendengarkan firman Tuhan dari perkataan manusia. Bahaya dari orang yang tidak bergaul secara pribadi dengan Tuhan, mereka mencari idol-idol Idol-idol yang lain, kemudian ketika mereka kecewa, mereka kemudian menyalahkan Tuhan. Siapa yang salah? Yang salah itu adalah hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Mereka menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Firman Tuhan katakan mereka menjadi rusak lakunya. Orang yang tidak mau bergaul karib dengan Tuhan, mereka tidak menerima rema kebenaran Firman Tuhan. Mereka tidak dididik dalam kebenaran, akibatnya rusak lakunya, keras kepalanya, tegar, tengkuk. Saudara yang diberkati, jangan salah, bukan hanya orang yang uh, belum bertobat yang keras kepala, orang yang sudah bertobat ternyata ada yang keras kepala. Sampai kita bingung, ini orang sudah bertobat, sudah lahir baru, kenapa keras kepala? Orang yang minta maaf, orang yang beruang banyak, pengusaha. Kalau di, di dalam pelayanan, kalau sudah terlibat dengan organisasi, keras kepalanya minta ampun, tegar tengkuknya minta ampun, Makan, bahkan mereka bisa berkomunitas dengan kelompok-kelompok yang sama-sama mohon maaf, orang kaya tapi nggak semua orang kaya seperti itu. Mereka bangun komunitas, kemudian menurunkan gembala karena nggak senang. Orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, suka melawan pemimpin itu tidak bisa diatur karena tidak bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara mau menurunkan pemimpin, itu harus ada. Uh, ada art standar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang pemimpin itu tidak layak lagi memimpin, tapi ada orang-orang hanya karena mereka tidak suka, mereka komplain, mereka menurunkan gembala mereka dari kedudukannya karena tidak mau diatur, tidak mau dipimpin keras kepala, Israel keras kepala, dan tegar teguk, mereka mau mengatur Harun. Mereka mau mengatur Harun, Harun pun ikut-ikutan. Kebodohan orang yang tidak mau bergaul dengan Tuhan, karena mereka tidak menerima visi daripada Tuhan. Mereka hidup sembarangan, keras kepala, tegar teguk, dan rusak lakunya. Yang kelima lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka mengatakan, inilah patuh yang sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka lupa bahwa Musa yang menerima petunjuk itu dan kemudian Musa yang membelah Laut Merah, Laut Teberau, dan oleh karena Musa Tuhan pakai sehingga mereka bisa keluar dari Mesir ketika Musa tidak ada begitu cepatnya mereka menyalahkan keadaan lupa bersyukur saudara seringkali ada orang yang sudah diselamatkan tapi dia lupa akan jati dirinya kacang lupa kulitnya lupa bersyukur tidak bersyukur menyalahkan keadaan dan kemudian di mana ini hamba-hamba Tuhan ini mereka nggak lagi menuntun kami jangan fokus pada hamba Tuhan fokus kepada Tuhan yang ketujuh mereka tidak memahami dampak dari kemarahan Tuhan ketika mereka membuat patung lembu emas mereka tidak menyadari akibatnya sebetulnya besar sekali saudara dikatakan Tuhan akan membinasakan mereka dan mereka nggak nyampe sampai di sana makanya Firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes bahwa eh, Roh Kudus Kudus diberikan dalam kehidupan kita untuk menginsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penting bagi kita untuk disadarkan tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi lahir baru bukan sekedar kita mengerti tentang kebenaran. Bukan sekedar kita memahami bahwa kita orang berdosa dan kita perlu bertobat. Tetapi juga dikatakan Roh Kudus menginsafkan akan penghakiman, menyadarkan kita bahwa ada dampak dari perbuatan dosa, yaitu penghakiman. Orang yang menyadari bahwa penghakiman itu ada, dia akan hati-hati dalam hidup. Saudara, tahukah Saudara? Menyembah berhala itu ada akibatnya. Saudara akan menerima akibatnya. Siapa meremehkan firman Amsal 13 ayat 13 akan menanggung akibatnya meremehkan firman, maka 3000 bangsa Israel itu dimusnahkan karena mereka menyembah berhala. Jadi saudara sekalian, segala sesuatu yang engkau lakukan itu ada dampaknya. Kalau kita mengetahui dampaknya bahwa kita akan mengalami murka daripada Tuhan, kita pasti enggak akan melakukannya. Makanya Roh Kudus fungsinya menginsyafkan, bukan juga cuma sekedar menginsyafkan akan dosa, pertobatan, kebenaran, tapi juga penghakiman keluaran 33 ayat 14 aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu di saat bangsa Israel jatuh dalam dosa Tuhan sangat murka lalu Musa menenangkan hati Tuhan Musa turun dari gunung dia melihat perilaku bangsa Israel dia murka dibantingnya dua loh batu tersebut yang sudah diukir Tuhan dengan jari Tuhan sendiri ternyata dia memahami kemarahan Tuhan setelah dia melihat dengan matanya sendiri ini bangsa Israel tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak mengenal Tuhan akibat tidak bergaul dengan Tuhan, tidak memahami tentang hati Tuhan. Tetapi Musa, ketika dia banting dua loh batu, dia kemudian menenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak mau lagi pimpin bangsa Israel, dia bujuk Tuhan. Jikalau bukan engkau sendiri yang memimpin, kami, kami tidak mau berjalan. Ujian tadi berkata, "Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan." Saudara Tuhan tidak mau lagi pimpin bangsa Israel, tetapi sekali lagi Musa berdoa syafaat: "Bila engkau tidak memimpin kami, kami tidak mau berjalan. Bukankah engkau Tuhan yang dikatakan, 'Engkau sudah membawa kami keluar dari tanah Mesir, dan engkau sudah memimpin kami, masa akan engkau tidak mau memimpin kami, apa kata orang?" Lalu Tuhan kemudian berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, doa syafaat dari Musa, mujarab dan Tuhan mendengarkan dan bahkan menunjukkan kemuliaan kepada Musa. Orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan, doanya pasti didengar oleh Tuhan. Doa Musa didengar oleh Tuhan. Ketika Musa menenangkan hati Tuhan... Pada waktu itu Tuhan pun mendengar. Tuhan mendengar doa-doanya. Orang yang mau bergaul dengan Tuhan seperti Musa, Tuhan mendengar doanya. Yang kedua, Tuhan sendiri mau membimbing dan memberikan ketentraman. Keluaran 33 ayat 14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Yang ketiga, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan yang berfirmanlah Tuhan kepada Musa juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara orang yang mengenal Tuhan, Tuhan berikan kasih karunianya. Yang berikutnya Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaan padamu, kepadaku, lalu Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan akan meneguhkan dengan ketetapan-ketetapannya, Tuhan memberikan hukum-hukumnya, dua loh batu itu kemudian diukir kembali oleh Musa. Saudara, Tuhan meneguhkan dengan ketetapan-ketetapannya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, ia tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan, ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati Dia. Amin. Saudara, seseorang yang bergaul dengan Tuhan beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Amin. Jadi dari semua doa syafaat dari Musa, Tuhan berkata, juga hal yang telah kau katakan ini akan ku lakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Saudara orang yang mau bergaul dengan Tuhan, yang pertama Tuhan mendengar doanya, yang kedua, Tuhan sendiri mau membimbing dan memberi ketentraman. Yang ketiga, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya. Yang keempat, Tuhan akan meneguhkan dengan ketetapan-ketetapannya. Yang kelima, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Bapak, Ibu, sahabat GCC yang diberkati Tuhan. Jangan memandang rendah kasih karunia Tuhan. Nanti kita akan rasa kalau kita sudah tidak didengar doa kita, kalau kita sudah tidak ada di jalannya Tuhan, kalau Tuhan sudah tidak lagi memperlihatkan hadirat kemuliaannya, kita sudah tidak diizinkan menerima kebenarannya, saudara baru kita akan merasakan betapa besar perbedaan antara orang-orang yang ditolong Tuhan dan orang yang tidak ditolong Tuhan. Makanya kalau kita mau hidup, kita butuh yang namanya the grace of God. Kasih karunia Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Di dalam Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan dikatakan juga di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Saudara, mari bergaul karib dengan Tuhan. Jangan cuma dengar dari kata hamba Tuhan, tapi pribadi kita langsung. Kalau kita cuma dengar dari kata hamba Tuhan, hari ini khotbah ada, kita hidup benar. Begitu khotbahnya besoknya enggak ada, khotbahnya absen, kita mulai hidup enggak benar. Saudara Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya pada orang yang takut akan Dia. Mari berdoa. Bapak di surga, tunjukkanlah jalanmu. Jangan biarkan kami menjadi orang yang tidak tahu bersyukur, menjadi orang yang suka mencari penyembahan-penyembahan di luar Tuhan, menjadi orang yang buta dan tidak bisa melihat. Bapa kami rindu, kami dapat bergaul karib dengan Tuhan, menerima kebenaran firmanmu dan berjalan di depan Tuhan oleh karena engkau yang memimpin kami, engkau yang memancarkan kemuliaanmu atas kami, sehingga kami dibaharui dan menjadi lebih daripada pemenang. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Biarlah kami memahami arti penghakiman supaya kami berjaga-jaga atas hidup kami dan tidak jatuh sampai tergeletak. Tuhan kami bersyukur Engkau mau berjalan di depan kami sebagai tiang awan dan tiang api yang memimpin langkah kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tuntunan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, maka Engkau akan memberitahukan jalan-jalan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati. And God bless you.